Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar anak kelas 3 dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan juga buat orang tua anak didik kami dimanapun berada, tetap memperhatikan, memantau segala aktivitas anak kita semuanya. Dan juga buat bapak ibu guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak-anak kita demi masa depan anak-anak kita dan juga demi masa depan bangsa dan negara. Kali ini Bapak akan mau menyampaikan materi kelas 3 SD tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran yang kelima. Iya, di sini akan Bapak bacakan ya. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan, bahkan cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari. Sore ini, Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara, hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Nah, perhatikan ya anak kelas 3 ya. Inilah orang si Lani ya, sama kawan-kawannya lagi asik bermain ya. Lani dan teman-teman bersenang senang dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Iya, makanya anak kelas 3 ya, kalau tidak ada radio mungkin TV ya. Sudah rata-rata anak kelas 3 punya TV di rumah ya, bisa menonton perakiran cuaca, perkembangan cuaca setiap hari, supaya kita mengetahui hari-hari cuaca di hari-hari esok. Ya anak kelas 3 ya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh kita tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Ya, ini perlengkapan silahkan ya. Terima kasih Lani atas informasinya. Jadi, apa saja inti berita tersebut Lani? Ya, sila dia bertanya sama Lani. Mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan. Ya, kita sudah baca teksnya ya. Sini ada perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Ini cuaca panas ini ya. Bapak akan buat di sini contohnya. Ini hanya sekedar contoh aja. Yang lain dari sini bisa nanti dibuat anak kelas 3 ya. Perhatikan anak kelas 3. Pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Cuaca panas. Yang pertama, menjemur pakaian. Yang kedua, kira-kira apa gerungan anak kelas 3? Memakai pakaian yang menyerap hasil keringat ya. Oke, yang berikutnya, bencana kekeringan kalau cuaca panas ya. Itu sudah pasti itu ya, banyak debu. Perhatikan anak ketiga ya, kalau cuaca panas ya. Mungkin kalau keluar rumah silakan membawa masker masing-masingnya. Cuaca hujan atau dingin, perhatikan. Cuaca hujan atau dingin itu sangat cocok untuk bercocok tanam ya, sangat bagus untuk bapak orang tua kita kalau ada petani mungkin ya, atau ladang ya. Ini sangat-sangat pas ini waktunya ya. Oke, perhatikan lagi berikutnya, memakai pakaian tebal. Itu dia, biar jangan kedinginan ya. Karena pada saat datang hujan, silakan memakai pakaian tebal ya, biar tetap hangat tubuhnya. Oke, bencana banjir. Nah, ini dia cuaca hujan ini ya. Untuk mengantisipasi ini anak kelas 3, biar jangan terlalu parah banjirnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu dia ya. Oke, Bapak akan lanjutkan.
udara masih terasa sejuk. Lan dan teman-temannya kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asiknya bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu si tim memperbaiki tali itu. Edo dan Bunny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkannya karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut seperti yang tampak pada gambar berikut ini ya. Ini karet gelangnya sudah berceceran ya. Dan dikasih lagi ya, baru dibentuk lagi karetnya ya. Harus ada kerjasama yang baik untuk anak-anak kelas 3 ya. Sudahkah kamu mengamati gambar di halaman sebelumnya? Tuliskan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Itu dia. Nah, seperti yang tadi itu mengenai karet tadi ya. Oke, sini sudah buat contohnya ya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Indonesia juga memiliki budaya maupun tradisi yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Keberagaman ini tidak seharusnya menimbulkan permasalahan. Sebaiknya keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Iya, meskipun kita mungkin di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan rumah kita ya, banyak ada suku Batak, mungkin suku Jawa ya, suku Manado, ya, ada juga perbedaan agama ya, meskipun beragam semuanya, kita harus tetap satu hati. Itu dia. Tidak sulit sebenarnya bagi kita untuk dapat tetap menjaga persatuan dengan keberagaman ini. Apabila kita mau belajar menghargai dan menghormati sesama serta tradisi mereka masing-masing, seharusnya tidak ada permasalahan yang akan timbul disebabkan oleh keberagaman ini. Iya, kalau kita saling menghargai ya, yang namanya keberagaman tidak mungkin ada masalah ya. Perhatikan Bapak, lanjutkan ceritanya ya. Beberapa cara kita dapat saling menghargai keberagaman suku, bangsa, dan budaya adalah dengan ikut memelihara, melestarikan, mengembangkan tradisi serta budaya yang ada dalam masyarakat. Ya, meskipun kita berbeda-beda tradisi ya, berbeda budaya ya, suku, agama, perbedaan, tetapi kita harus saling menghargai. Tidak merendahkan adat istiadat lain dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Jika kita mau belajar menghargai satu dengan yang lainnya dengan menerapkan hal-hal sederhana tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu keberagaman yang ada di Indonesia tidak akan menjadi masalah. Namun menjadi sebuah kekayaan yang tidak semua negara miliki. Itu dia ya, karena di Indonesia itu sangat-sangat banyak keberagaman ya. Kita harus saling menghargai. Oke, anak-anak kelas 3, oke, perhatikan Bapak akan lanjutkan. Hari sudah makin sore, cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain, mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tampak gulung yang tidak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Oke, perhatikan anak kelas 3 ya. Amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak-kotak. Perhatikan. Ini satu. Kenapa ini satu? Karena diwarnai full, dia warna hijaunya ini ya, tidak ada pembagian, itu maksudnya. Oke, kita geser ke sebelah kanan. Ini setengah. Kenapa ini setengah? Dari mana satu, dari mana dua? Oke, ini awalnya penuh warna hijaunya ya, full, tapi dibagi dua dia, makanya satu warna hijau, satu warna putih, itulah menjadi dua setengah. Ini setengah. Perhatikan ya,
Pecahan pada gambar di atas memiliki angka pembilang yang sama, namun angka penyebut berbeda. Makin besar angka penyebut, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Ini dia ya, penyebut, ini pembilang. Jangan salah anak kasih ya, pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Makin besar pembilang seperti yang di sini, makin besar angka penyebutnya, makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Kalau makin besar angka pembilangnya, makin besar pula bagian pecahan tersebut ya. Oke, Bapak lihat, Bapak akan buat ya gambarnya ini ya. Iya, ini dia satu lagi. Nah, ini jadi udah dibagi dua dia, makanya ini setengah. Bapak ulangi sekali lagi ya, perhatikan. Iya, bagian ini dibagi dua, makanya di bawah ini tertulis 1/2. Bapak akan melanjutkannya. Yang gambar yang ketiga ini ya, ini 1/4. Berarti gambar kotak yang warna hijau ini dibagi 4. Perhatikan ya. Iya. Iya, satu lagi. Iya, jelas ya. 1, 2, 3, 4. Kotak yang warna hijau dibagi 4. Satu kotak yang dipotong ini totalnya 1/4. Oke, lanjutkan. Bapak akan melanjutkan ya. Ini 1/8. Kotaknya dibagi 8. Perhatikan ya. Perhatikan. Oke. Oke, dihitung. Iya. 7 8 itu kotaknya ya. Masih nampak ya, Bapak. Bapak akan ulangi sekali lagi ya. Nah, ini tidak dihitung satu ya, Bapak. Bapak akan menghitung mulai dari sini satu ya. 2 3 4 5 6 7. Oke. 8 semuanya ya. Oke, makanya di bawah ini 1/8. Perhatikan. Bagaimana jika angka penyebutnya sama namun angka pembilangnya yang berbeda-beda? Manakah yang lebih besar? Perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Iya, perhatikan ya. Yang pertama ini, manakah lebih besar? Perhatikan ya, manakah lebih besar? Gambar yang penuh ini warna hijau daripada yang dibagi dua ini. Iya, yang penuh ini ya 2/2. Oke, gambar berikutnya, 1/4 atau 2/4, manakah yang paling besar? Lebih dari. Ya, dari sini sudah tampak ya, 1/4, ini 2/4. Ini 2/4 itu sama itu dengan setengah. Berarti sini dia ya. Oke, lebih besar 2/4 daripada 1/4 ya. Oke, lanjutkan. Yang berikutnya, gambar yang ketiga ya. Ini 1/8. Gambar sebelah kanan ini 3/8. Manakah yang lebih besar, 1/8 atau 3/8 Alex 3? Iya, 3/8. Ya, oke, Bapak akan melanjutkan. 2/8 mana lebih besar daripada 4/8? Iya, dari gambar sudah nampak ya, 2 sama 4 ya. Oke, ini dia. Iya, saya Bapak yakin anak kelas 3 sudah paham semua ya. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dan juga buat orang tua dari kami, tetap memperhatikan anak kita semuanya. Sekian dan terima kasih.